Halo semua, selamat datang kembali di 11 Juli 86 Channel. Di video ini, kita akan membahas menikmati kuliner malam di Bandung tahun 2024 Part 3. Berikut tempat kuliner malam di Bandung tahun 2024 Part 3 ini adalah Warung Kopi 5 Rasa, Kobe Teppanyaki, Bobber Cafe, Bubur Ayam Pak Otong, dan Bacang Panas Braga. Jadi, pastikan untuk menonton sampai habis dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Di video kali ini, kita kembali melanjutkan petualangan kuliner malam di Bandung yang penuh dengan kelezatan dan suasana yang hangat. Di part 3 ini, kita akan mengajak kalian menjelajahi lebih dalam berbagai spot kuliner malam yang wajib dicoba di tahun 2024. Bersiaplah untuk menikmati cita rasa Bandung yang autentik dan tentunya menggugah selera. Yuk, langsung saja kita mulai petualangan kuliner kita kali ini. Mencari tempat nongkrong hingga malam di sekitar Braga? Kamu bisa datang ke Warung Kopi 5 Rasa. Tempat ini sangat cocok untuk para anak muda, karena desain interior di dalamnya bergaya modern. Kamu bisa menikmati kopi sambil nongkrong bareng teman-teman. Ada dua lantai dengan suasana yang homey dan sejuk. Tidak heran kalau pengunjungnya sangat betah berlama-lama di kafe ini. 5 rasa berasal dari 5 jenis rasa sambal Nusantara yang menjadi menu andalan di sini, yaitu sambal matah, sambal rica, sambal rempah, sambal jahe, dan sambal padang. Untuk menu makanannya, ada banyak hidangan berat yang bisa kamu coba, seperti sate marangi, paru balado, nasi goreng teri, dan masih banyak lagi. Minumannya pun banyak sekali pilihannya, mulai dari menu kopi hingga non-kopi. Kabar baik bagi para pencinta Japanese food dan Chinese food, karena ada tempat kuliner malam di Bandung yang khusus menghidangkan menu-menu tersebut. Kobe Teppanyaki adalah salah satu tempat makan favorit. Berada di kawasan Cibadak Culinary Night, membuat tempat ini selalu ramai dikunjungi para pencinta kuliner, terutama menjelang malam. Banyaknya penggemar Kobe Teppanyaki membuat antrean sering terlihat. Orang-orang yang penasaran pada menu-menu makanan di sini tidak akan kecewa. Pasalnya, makanan di Kobe Teppanyaki dibuat langsung oleh koki dari Jepang, sehingga ciri khasnya tidak hilang namun tetap cocok dengan lidah orang Indonesia. Ada beragam menu yang bisa kamu coba di Kobe Teppanyaki, seperti kangkung hot pelet sapi, steamboat, tahu panggang garam, udang goreng telur asin, dan masih banyak lagi. Tertarik makan di sini?
Selanjutnya, ada kafe yang sudah sangat populer di kota Bandung. Tempat nongkrong bareng teman-teman yang sangat anti-mainstream. Bobber Cafe juga dikenal sebagai tempat berkumpulnya para komika di Bandung sejak tahun 2017. Jadi, kalau kamu nongkrong di sini, bisa sambil menonton stand-up komedi. Selain itu, Bobber Cafe juga memiliki interior yang sangat Instagramable. Kamu bisa nongkrong sambil foto-foto atau membuat konten. Untuk harga, jangan diragukan lagi, sangat cocok untuk kantong pelajar dan mahasiswa. Tidak heran bila Bobber Cafe jadi tempat favorit untuk nongkrong anak-anak muda Bandung. Bobber Cafe juga memiliki beberapa menu yang terbilang unik, seperti Broken Melon, Daniel Duxling, dan Love Story. Selain itu, ada juga menu lain seperti nasi goreng bobber, sop buntut goreng, hingga chili chicken. Bubur ayam di Bandung biasanya dikenal sebagai menu sarapan. Tapi, ada juga bubur ayam yang bisa dinikmati di malam hari. Kuliner malam yang satu ini adalah bubur ayam Pak Otong, salah satu bubur legendaris di kota Bandung. Sudah ada sejak tahun 1947, sampai sekarang masih eksis dan digandrungi masyarakat. Hangat dan lembutnya bubur ayam sangat cocok dengan dinginnya udara Bandung di malam hari. Ada beberapa pilihan menu yang bisa kamu coba di sini, mulai dari bubur ayam biasa, bubur ayam ati, bubur cakwe, hingga bubur polos. Harganya pun bervariasi dan pas di kantong. Tempat berjualan bubur ayam Pak Otong ini sederhana. Hanya gerobak yang memanfaatkan teras sebuah toko. Namun sang penjual sudah turun-temurun berjualan dengan mempertahankan cita rasa yang otentik. Rasa kaldu ayam yang pekat dan gurih menjadi ciri khas dari bubur ayam yang satu ini. Masih di kawasan Braga, kamu juga harus mencoba bacang panasnya yang viral. Makanan kaki lima ini hanya dijual dengan gerobak sederhana, tapi peminatnya datang dari berbagai daerah. Antrean yang mengular menjadi pemandangan yang biasa. Lokasi jualan bacang ini tidak jauh dari Hotel Savoy Homan. Bacang panas Braga memiliki ciri khas berisi tetelan sapi dengan jumlah yang banyak. Sang pedagangnya sudah berjualan lebih dari 20 tahun. Setiap sore menjelang malam, bacang panas ini bisa kamu temukan di Braga. Setiap harinya, bacang yang terjual bisa mencapai 600-700 buah. Penasaran buat mencoba bacang panas ini? Terima kasih sudah menemani kami menikmati berbagai sajian kuliner malam di Bandung di tahun 2024. Jangan lupa, ini baru part 3. Masih banyak lagi tempat seru yang akan kami kunjungi di video selanjutnya. Jadi, pastikan Anda like video ini, subscribe channel Elevenjuli86 channel, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di petualangan kuliner berikutnya.